Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Yang pada video kali ini mau unboxing dan review diecast Hot Wheels, dan masih dari line up Hot Wheels Screen Time. Yang mau dibahas di video ini adalah diecast Party Wagon. Party Wagon ini adalah mobil van dari Teenage Mutant Ninja Turtles, yang film kartunnya dulu tayang pada tahun 90-an. Dan bisa kita lihat di sini, tampak depan kemasannya seperti ini. Ada logo Nickelodeon, ada logo dari Teenage Mutant Ninja Turtles seperti biasa, dan tentunya pasti harus ada logo Hot Wheels-nya, dan ada ilustrasi dari si mobil van-nya, dan ada Ninja Turtles-nya yang lagi berpose seperti itu. Tampak belakangnya juga sama aja kayak gini. Oke. Langsung aja kita bongkar dan kita lihat detailnya kayak apa. Wait a minute. Bongkar Hot Wheels satu tangan itu sesuatu sekali. Oke, dah. Ini dia diecast-nya. Bodinya dari plastik, base-nya ini base-nya dari besi. Besi enggak sih? Ya, biasanya dari besi, bodinya dari plastik. Oke, tampak depannya seperti itu. Kita bisa lihat ada headlamp dan bumpernya yang ada gambar giginya. Jadi tampak depannya seperti menyerupai muka yang lagi menyeringai kayak gitu. Lalu di tengahnya ada shield, atau ada shield yang berbentuk tempurung kura-kura yang tulisannya Turtles. Lampusannya ada dua di sini. Untuk kacanya dibikin kayak gini, warnanya sama abu-abu, nggak transparan. Overall bodinya warna kuning. Tampak sampingnya kayak gini. Ada spoiler di bagian belakang atas. Untuk belakangnya kayak gini. Ini ceritanya pintu belakangnya yang bisa terbuka kalau di film kartunnya ya. Nah, ini enggak. Dan tampak atasnya kayak gini. Ini ada apa nih, ada detail merahnya lupa. Sama ada dua ini nih, kayak apa nih ya, senjata kayaknya nih, water cannon kah, atau juga lupa, asli lupa bener. Dan atapnya ini juga menyerupai tempurung kura-kura. Oke, kita lihat lagi detailnya sama-sama sekali lagi. Nampak sampingnya seperti ini, tampak depannya kayak gini, tampak sampingnya lagi, dan tampak belakangnya. Tampak atasnya seperti ini, dan tampak bawahnya kayak gini. Oh, ini keluaran dari tahun 2020. Made in Malaysia. Oke. Mungkin cukup sekian dulu video unboxing dan review singkat kali ini. Semoga video kali ini bisa jadi referensi buat kalian yang suka sama Hot Wheels, khususnya di line up Hot Wheels Screen Time, untuk hunting diecast dari movie ini. Atau ya cuma sekedar ngeliat reviewnya di channel YouTube. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawabangga.